Nah, kayak gini ternyata guys, dapat XP, gold dan juga Vesper. Yo 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 yo, welcome back to my channel Potter in the Goiverse. Jadi okay, guys, jadi ini katanya teman-teman ya, bagaimana sih caranya kita dapat Ancient Dragon Jade alias kita bisa beli di exchange ini, lalu di dragon ini. Kalian bisa lihat ini pur murah banget ya di server teramai, cuman di bagian kayak ini. Nah, pur weapon ancient ini dapat 7000 guys. Ini lebih mahal ya. Dan set itemnya ada dua, kemampuannya ada dua yang keluar attack dan critical. Lalu yang di pur biasa ini cuman mendapatkan satu attack aja ya. So, bagaimana sih caranya kita dapat? Nah, kita harus mempunyai map dan ini pun rasio persenannya sangat kecil ya, guys. Kalian bisa cek di map, lalu ini bentar masih scroll, biasalah kita pakai handphone. Jadi lag-lag dikit gini udah biasa ya, apalagi sinyal bootloop. Wah. Nah, kalian harus mendapatkan map merah seperti ini ya guys. Langsung aja kita cek ini di FOF apakah kita dapat ancient atau tidak. Kalau hal seperti ini kalian bisa cuman dapat seal-seal gitu ya, habis itu potion HP. Kalau ini belum 100% kalian bisa mendapatkan Ancient Dragon Jet. Oke, langsung aja kita cek ini di lokasi FOF. Ada berapa ini? FOF lagi. Aduh. Nah, FOF dan juga ini juga FOF. Sial, sinyalnya gila-gilaan. Nah, langsung kita coba, kita pindah lokasi yang paling deket ya. Nah, ini teleportasi di sini guys, tutorial teleportasi pun juga bisa kalian cek di situ. Oh iya, bagi yang kalian mau join grup WA bisa masuk di sini ya, ini di server teramai, kalian bisa join di grup WA langsung aja. Nah, di sini kita bisa tag langsung ke lokasinya yang ini ya. Wow. Nah, gua percepat aja. Langsung play ya di sana. Nah, ini udah sampai ya, guys. Ini udah sampai yang pertama, tahap pertama. Kita cek apakah kita dapat. Langsung kita coba. Asem. Woi, mikirlah. Duh, nge-lag lagi. Nah. Wow, ternyata nggak dapat ya, cuma dapat topas legendia. Nah, kita udah ada di lokasi kedua ya, guys. Kita cek juga kita akan mendapatkan ancient atau tidak. Tidak lagi, cuma dapat kayak gini ya, topas, legendia dan sebagainya. Kalian bisa dapat itu dari ngelawan bos, guys. Dari bos-bos itu kalian bisa dapat. Nah, kita coba di bagian sini. Nah, kita udah sampai di posisi yang ketiga ya. Posisi yang ketiga ini mana tadi? Aduh, anjir, nggak kelihatan. Ini harus diklaim dulu. Nah, ini posisi ketiga ya guys, di dekat swamp. Kita coba untuk cek, kita harus dansa dulu kayaknya ya. Kita dansain si starving swap goal itu ya, langsung udah
belum finish ternyata. HE. Oke, kita akan cek guys. Apakah dapat? Oh god, dapatnya Goddess, ternyata item langka ya. Bisa dapat item langka juga ternyata. Nah, ini di item langka itu kita dapat ini ya. Goddess Bread. Kita bisa jual ini mahal dan juga buat set item ancient ya. Next, langsung aja kita masuk ke tutorial kedua, yaitu adalah di map baru alias di versi yang terbaru ya guys. Kita masuk ke episode 4 lalu di Anu Aurora. Kita pindah lokasi dulu. Ternyata 3 nggak dapat, anjir kan. Nah, di sini tuh kalian bisa dapat bracelet ini alias gelang ya. Ini baru kecil juga. Kalian bisa dapat dari quest harian di sini. Tuh langsung kita tunjukin di bagian map ini ya, guys. Map baru juga. Jadi, kalian melawan monster pun bisa. Lalu kalian dapat yang lebih bagus itu kalau kalian dapat dari quest kayak gini, scroll-scroll ini. Nah, menggunakan scroll, di mana lokasinya tadi? Belum ya. Belum saya claim. Kita gas lagi. Nah, di sini ternyata ada di sini ya, guys. Kita cek permintaan dari orang-orang. Nah, kalian harus ada yang kalahkan boss. Jadi tiap quest Anu Aurora scroll ini berbeda-beda ya. Lalu kalian bisa bakalan dapat ini guys. Cuman ini dikhususkan untuk area yang terbaru ya. Area terbaru yang di Anu Aurora level 50 up semuanya di sini, kalian bisa dapat di situ ya. Nah, kita akan lawan si bosnya ini. Satu, anjir, nggak kena. Oh, ini udah di tahap terakhir ya guys. Untuk dapat scroll yang tadi yang udah di gua backup, ini kita lihat. Ternyata gua solo di sini, anjir. Gua klaim dulu ya. Jadi ada questnya itu suruh apa kayak gitu loh. Bukan kayak pencarian kreasur tadi ya. Ini berbeda karena juga bentuknya juga beda nih guys. Apakah yang kita dapatkan nanti? Tutorialnya untuk dapat kayak gitu tuh murah, cepat banget ya dan murah. Gratis lagi guys. Nah, kayak gini ternyata guys. Dapat XP, gold dan juga bracelet. So, kayak gitu aja ya video kali ini tutorialnya untuk mendapatkan ancient dan bracelet yang bagus itu benar-benar sangat sulit. Yang penting kalian sering aktif, otomatis kalian bakalan dapat kok guys. Oke, dengan gratis, jangan beli di exchange guys. Karena perjuangan itu sangat bermanfaat. Oke, see you next time. Bye, Pottery Dragoibers. Bye bye.